وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah, mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana kriteria seorang ulama? Karena di daerah kami banyak yang dianggap sebagai ulama juga Ustaz. Ulama itu kan artinya orang yang berilmu. Orang tahu Quran, orang tahu hadis. Dan orang yang tahu pemahaman terhadap Quran dan hadis itu. Itulah ulama. Itu yang kita ambil ilmu darinya, bukan orang yang mengaku ulama. Bukan orang yang ta'al yang pura-pura atau mengaku ulama. Atau yang mau dikatakan ulama. Atau yang mau dikatakan ulama. Jadi walaupun banyak ulama yang mengaku, dia berdalil Quran, sunnah, di atas pemahaman sahabatnya. Ya, kita ambil ilmu darinya. Kalau tidak, tidak. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.